Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh di Abaju Konten. Konten kali ini kita akan memodifikasi motor saya ini yang namanya kinjeng, si kinjeng ini kan. Jadi kita akan memodifikasi ringan saya ya kan. Kita akan mengganti silencernya ini yang ya ini bentuknya kayak ori tapi ini suaranya kayak satria ya kan. Ya cempreng-cempreng gimana gitu. Tapi enggak terlalu buruk ya kan. Soalnya ini knalpotnya bentuknya mirip ori akan tapi suaranya pun enggak terlalu berisik juga gitu. Intinya gitu kan. Dan sekarang saya ingin memodifikasinya mengganti silencer yang ini guys. Kita akan mengganti knalpot brong ya. Akan tapi di sini apa? Ini KW ya guys. Ini bukan yang asli ya. Ya tahu sendiri lah ya, harga-harga kayak gini mah murah ya kan di online ya kan. Dan saya ini mendapatkannya di harga 66.000 saja ya kan. Jadi kalau kalian mau tertarik ya kalian bisa cari aja di toko online kesayangan kalian ya kan. Si toko hijau atau si toko oranye atau si toko merah. Si toko merah itulah ya, pokoknya intinya gitu lah ya. Kalian tinggal cari sendiri aja. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke kontennya. Oke, pertama-tama kita siapkan ya jelas silencernya buat penggantinya kan. Kemudian pegangannya ini, kemudian pernya yang dikasih juga sama aksesoris-aksesoris lainnya. Kemudian alat-alatnya kita pastikan tang buat nyopot pernya sama buat ngencengin pernya, per pengaitnya gitu. Kemudian kunci buat nyopot bautnya ini ya kan. Dan kemudian kunci buat nyopot yang bautnya ini. Ya kan. Dan kemudian kunci Inggris buat apa ya? Ya buat tambahan lah ya. Oke, langsung saja. Wah, mencelat guys. Mencelat nih, udah copot. Oke, udah terlepas. Oke, sudah terlepas, guys. Nah, sekarang kita ganti yang ini. Oh ya, sebelumnya kita copot yang ini dulu. Oke, terlepas guys. Dan kita langsung saja pasang silencer ini guys ya. Mantap. Wah, susah guys. Jadi kita copot ini dulu. Soalnya susah dipasangnya. Oke. Oke, ini dia. Kemudian kita pasang. Bis, mantap ya guys ya. Mantap. Kita langsung pasang pernya. Per pengait. Oke, mantap. Oke, kita langsung pasang di sini guys ya. Mantap, mantap. Kemudian kita pasang ininya.
Oke guys, mantap. Sudah selesai pemasangannya, jadi kita tinggal cek sound saja ya kan. Mantap guys. Oke, jadi ini guys penampakan dari hasil tadi pemasangan tadi. Mantap, gila. Keren gak sih? Guys, ya guys. Keren ya, mantap ya. Oke, rapi lah ya. Mantap. Tidak dari belakang, guys. Oke lah ya. Oke, masih baru tuh dalamnya tuh. Dalamannya masih bersih. Mantap. Dilihat dari depan, oke lah ya. Oke, dan ini dia, guys. Penampakan kalau dari agak jauhan ya kan, wih keren banget ya kan, widih, perpaduan pelek custom sendiri ya kan, cat sendiri ya kan, repaint sendiri ya kan, terus dan juga tambahan modifikasi ringan yaitu silencer SC Project KW ya kan, KW aja sekarang ya kan, nggak usah yang muluk-muluk ya kan, mantap, kita tinggal cek sound aja ya kan. Mantap guys, mantap. Gila suaranya, kenceng banget, gila, kenceng banget. Keren, mantap lah ya. Oke guys, mungkin itu saja video dari saya ya kan. Video sedikit modifikasi yaitu motor saya silinsernya diganti ya kan. Gimana, apakah tambah keren, apakah tambah ganteng ya kan. Ya sih ya kan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila kalian terhibur dengan video ini, apabila kalian terbantu, apabila kalian terbantu dengan video ini, silahkan like aja. Bagi yang gak suka, di dislike aja, gak apa-apa. Jangan lupa komentar, dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe gratis, dan karena subscribe menguntungkan si pembuat video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys, see you.